Saudara, sumbangan tunai rahmah STR Fasa 2 perlu mula disalur pada awal April atau selewa-lewanya 2 minggu sebelum Aidilfitri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kementerian Kewangan dan agensi berkaitan telah diarah mempercepat pengagihannya. Setakat 13 Mac, 320,103 orang telah pun mendaftar dan terima. Dan yang layak, saya minta dipohon segera sebelum 31 Mac supaya dapat dikeluarkan dana ini pada bulan Ramadan. InsyaAllah. Permohonan baru dan kemaskini STR Fasa 2 boleh dibuat menerusi laman sesawang tertera hingga 31 Mac ini. Bagi STR Fasa 1 pula, pembayaran kepada 8.7 juta penerima layak telah dibuat sejak 17 Januari lalu. Ini membabitkan peruntukan RM1.67 bilion.